Selamat datang di papan tutorial. Kali ini kita akan membuat video tutorial cara menghapus akun Instagram secara permanen. Nah, bagi kalian yang ingin menghapus akun Instagram kalian secara permanen, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Mungkin kalian sedang bosan atau Instagram yang kalian miliki itu bermasalah, atau kalian ingin off sementara atau selamanya di Instagram, kalian bisa menghapus akun Instagram yang kalian miliki. Nah, di sini kita langsung ke tutorialnya. Kita buka untuk aplikasi Instagram yang kita miliki. Kalian bisa lihat ini adalah tampilan beranda Instagram yang kita miliki. Nah, di pojok kanan bawah itu ada menu profil. Kita klik menu profil tersebut, otomatis nanti akan keluar tampilan lanjutan seperti ini. Nah, di atas itu ada strip 3. Kita klik strip 3 tersebut, otomatis nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, di sini kita pilih pengaturan dan privasi. Setelah kita klik pengaturan dan privasi, otomatis nanti akan keluar tampilan menu selanjutnya seperti ini. Nah, di sini kita pilih pusat akun. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, kalian pilih detail pribadi yang di bawah menu akun tersebut. Kita klik detail pribadi. Jika sudah keluar menu lanjutan seperti ini, kalian bisa lihat di sini ada kepemilikan dan kontrol akun. Kelola data, ubah kontak pewaris, kita klik nonaktifkan atau hapus akun dari profil Anda. Kita pilih atau klik, otomatis nanti akan keluar menu lanjutan seperti ini. Kita tunggu. Kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan ada dua pilihan, atau satu penonaktifan atau penghapusan. Nonaktifkan untuk sementara atau hapus secara permanen akun dan profil Anda. Kita klik menu yang satu ini. Setelah itu, ini adalah nama Instagram yang saya miliki. Kita klik lagi. Jika kita sudah klik, otomatis nanti akan keluar menu lanjutan seperti ini. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, yang atas itu kalian bisa lihat nonaktifkan akun, menonaktifkan akun Anda bersifat sementara, dan itu berarti profil Anda akan disembunyikan di Instagram sampai Anda mengaktifkan ulang melalui pusat akun atau dengan login ke akun Instagram. Jadi ketika kalian menonaktifkan itu, masih bisa kalian pulihkan lagi Instagram yang kalian miliki. Nah, tetapi kalau hapus akun itu, saat Anda menghapus akun Instagram Anda, profil foto video, komentar suka dan pengikut Anda akan dihapus secara permanen. Jika Anda hanya ingin berhenti sejenak, Anda menonaktifkan akun untuk sementara. Jadi ketika kita pilih untuk hapus akun permanen, foto maupun aktivitas kita selama di Instagram akan hilang selamanya. Nah, di sini karena kita ingin menghapus, kita pilih hapus akun. Nah, di sini akan ada pertanyaan, kenapa kita ingin menghapus akun Instagram yang kita miliki? Kalian bisa pilih salah satu, masalah mulai atau terlalu banyak iklan, masalah privasi. Terserah kalian pilih yang mana. Di sini saya pilih membuat akun kedua. Jika kalian sudah memilih alasannya, kalian tinggal pilih yang lanjut, yang warna biru di bawah tersebut. Otomatis nanti akan keluar tampilan lanjutan seperti ini. Nah, kita klik lanjut. Di sini ada Anda melalui proses penghapusan untuk Najib Ali 910. Pastikan Anda menghapus akun duplikat untuk menghindari penghapusan akun yang ingin Anda simpan. Kita klik hapus. Jika kita sudah klik hapus, otomatis kita disuruh masukkan kata sandi dari akun Instagram yang kita miliki. Kita masukkan akun atau kata sandi atau password dari akun Instagram yang kita miliki. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini konfirmasi penghapusan akun permanen.
kalian bisa baca untuk persyaratannya seperti apa. Di sini saya menghapus akun pada 12 September 2023. Jika kita sudah membaca persyaratannya, kalian tinggal klik hapus akun yang warna biru tersebut. Otomatis nanti akan keluar tampilan atau keluar secara permanen, ini adalah akun Instagram yang saya miliki yang kedua, dan tadi yang Najib Ali sudah terhapus secara permanen. Nah, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye.